Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Yasin Service. Kali ini saya mau berbagi tutorial, yaitu cara cepat nyervis TV Polytron Uslim ya. Dan kali ini kerusakannya yaitu sebagai berikut. Saat di setar, dihidupkan, dia setar, kemudian bunyi cacat, kemudian standby. Coba lagi. Nah, setar, kemudian bunyi cacat, kemudian standby. Oke, intinya kerusakan tadi itu ngedrop ya. Langsung saja kita bongkar. Oke, sedulur semua, ini langsung dibuka ya. Ini tadi penyakitnya cacat, itu menandakan regulator kebempet. Tadi sudah saya ukur untuk 115-nya, di sini hanya sekitar 50-an ya, 50. Saya akan langsung menuju ke flyback dan transistor horizontal. Flyback dan transistor horizontal. Saya akan ukur keduanya dulu. Oke, sedulur semua, ini tadi untuk transistor horizontalnya ternyata bagus, tidak mati, dan saya curiga dengan flyback ya. Ini sudah saya lepas, saya mau tes dulu memakai flyback ini. Untuk sementara tidak saya pasang, hanya saya tes saja. Kalau tidak cucut-cucut, nanti langsung kita pasang. Mudah-mudahan sih langsung jadi ya. Oke, saya pasang dulu flyback-nya. Yuk, langsung saja di tes ya. Ini belum saya sambung, cuma hanya saya pasang di sini di PCB-nya. Mudah-mudahan tidak cucut. Wih, aman dulur. Oke, aman ya. Berarti betul playback-nya yang bermasalah. Oke, saya pasang-pasang dulu playback-nya. Aman ya, tidak patah-patah, tidak cuci-cuci lagi. Ganti. Tadi ini tipe gantinya beda ya, untuk aslinya memakai tipe ini ya. Dua-dua-tiga ya. Ini saya memakai yang 19587. Mau punyanya Slim Piccolo. Ya, mau tes dulu. Ya, start ya. Dan biasanya kalau TV dalam keadaan protek ya, nanti biasanya protek. Jadi kita startkan dulu ya. Kalau habis ganti playback atau ganti IC vertikal. Nah, itu di sana gambarnya agak blur. Saya mau setel dulu sedikit. Nah, ini blobor ya. Ini ada yang fokus. Kita cari yang paling fokus. Sip. Oke, alhamdulillah. Ternyata dikasih input AV sudah langsung aman ya, gambarnya pas sesuai prediksi saya. Gambarnya masih jernih, ini tabungnya masih bagus. Oke, sedulur semua, ini sudah saya bungkus dan kita running test ya. Alhamdulillah langsung keluar gambarnya. Ini melalui input AV gambarnya cukup jernih ya. Dan demikianlah tadi cara servisnya ya. Cara servis cepat TV Polytron Uslim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulur ya. Dan hidupkan tombol loncengnya. Masih banyak lagi tutorial elektronik yang akan saya bagikan, yang pastinya sangat bermanfaat. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas. News. Tiu.